Sekarang aku mau langsung aja ke proses pembuatan dessert box triple coklat. Oke, Kak Ruth, kita tuh juga ditemani sama tim Sajian Sedap nih yang mau nemenin Kak Ruth masak. Nih, mana suaranya? Semangat ya, Bun. Iya. Nah, Kak Ersi, ini aku mau pecah-pecahin telurnya dulu, tapi aku mau masukin ke mixernya satu persatu supaya kalau emang ternyata salah satu dari telur aku ini ada yang busuk, itu nggak langsung tercampur nih dengan telur yang lain. Oke, kalau kita bikin dessert box ini tuh base-nya apa sih, Kak Ruth? Nah, ini kita base-nya itu sponge cake ya, Kak, ya? Sponge cake. Basic cake-nya tuh sponge cake. Oke, ini kita pakai berapa telur nih, Kak Ruth? Ini kita cuma pakai 4 butir telur aja. Dan juga di sini aku mau tambahin gula pasir dan juga SP. Oke, Kak, ini BTW juga masih banyak yang nanya nih, Kak. Perbedaan SP sama TBM boleh nggak? Kalau aku pakai TBM boleh nggak nih? Nah, boleh banget ya, Kak RC ya. Jadi memang SP, TBM, dan ovalet itu memiliki fungsi yang sama nih, Kak RC. Cuma memang dalam penggunaannya biasanya kalau SP itu digunakan pada pembuatan cake yang menggunakan telur yang banyak nih, Kak RC. Terus juga bisa dilihat dari warnanya, biasanya kalau SP itu warnanya kuning, lalu TBM itu kuningnya lebih pekat dan ovalet itu kuningnya tuh lebih muda gitu nih, Kak RC. Selain itu juga biasanya kalau TBM itu untuk jenis cake yang lebih kompleks lagi nih penggunaan bahan-bahannya. Maksudnya untuk fungsi sama aja ya, Kak Ruth? Iya, benar. Dia juga menahan supaya si cake-nya ini atau pengocokan telurnya ini nggak gampang turun nih, Kak. Oke. Nah, sekarang nih kita kocok aja dengan kecepatan sedang. Oke, sambil nunggu campur rata nih adonannya, Kak Ruth. Aku mau absen dulu nih, Kak Ruth. Boleh, Kak. Dari Bunda Aminah Husein, Malaysia hadir. Halo, Malaysia. Dari Rian Bob, Palembang hadir, Mbak. Halo, Palembang. Bunda Rita Marlan hadir. Halo. Oke, nah untuk subscribers-nya udah join di Instagram, di Facebook, ataupun di YouTube Sajian Sedap, ataupun juga di TikTok. Boleh banget absen-absen dari mana aja, atau mau spill besok mau ngasih apa nih untuk orang kesayangannya. Betul, benar. Kalaupun nih social lovers mungkin ada yang gak merayakan Valentine juga nih ya, Kak Yerti. Mungkin ini bisa jadi ide untuk ulang tahun teman juga bisa ya. Bisa, ya, Bu. Oke, ada yang telat nih, Kak Ruth. Katanya ini teknik pembuatan cake-nya apa ya? Nah, ini menggunakan teknik sponge cake ya, Kak, ya. Ini dia diaduknya sampai berapa lama atau nunggu mengembang gitu, Kak Ruth? Nah, ini kita tunggu mengembang nih, Kak RC. Nanti dia akan kaku gitu ya dan berjejak nih, Kak. Oke. Oke, Kak Ruth. Apa sih tanda kocokan telur dan gulanya udah mengembang tuh kayak gimana, Kak Ruth? Nah, ini biasanya nanti dia akan kaku, terus warnanya akan berubah menjadi lebih pucat atau putih gitu ya, Kak. Terus juga ada sisa, ada jejak-jejak kocokannya, Kak. Jadi itu yang disebut berjejak nih. Oke, nanti mungkin kalau udah ditunjukin kali ya. Iya, boleh. Oke. Nah, ini kita kocok aja kurang lebih 5 menitan nih, Kak. Ya, kurang lebih 5 menit ya, Bu. Oke, kalau hal yang paling tricky saat membuat dessert box ini apa sih, Kak Ruth? Apa, Kak? Hal yang paling tricky pada pembuatan cake-nya nih, cake-nya ya, Kak. Ya. Iya, jangan sampai cake yang dibuat itu bantet. Oke. Nah, kalau nggak ada box-nya ini, biasanya kan kalau yang dessert box ini yang pakai box Mika, kalau nggak ada bisa diganti apa nih, Kak Ruth? Nah, kalau misalnya nggak ada, social lovers mungkin punya wadah lain ya. Misalnya punya wadah puding atau wadah
muffin gitu, itu juga bisa nih KRC. Okay. Tapi yang alat lain yang harus sasa lovers punya yaitu ring cutter nih. Jadi keke tinggal dicetak bulat-bulat Kak, terus dimasukin ke wadah puding ataupun wadah muffinnya. Untuk topping dan sausnya itu bisa disesuaikan aja dengan wadahnya. Yeah. Nah, sambil kita mengkocok si telurnya, aku juga di sini mau sambil masak coklat dan juga susu nih sasa lovers. Oh. Ini untuk lapisan-lapisannya ya, Kak Ruth? Betul, ini untuk sausnya nih, Kak. Ini tinggal kita campur aja dan kita masak aja. Oke, wah ini katanya ada yang, aku alergi coklat, Kak. Bisa diganti apa ya sausnya? Kalau sasa lovers alergi coklat, nanti kita di cake-nya ini juga akan pakai coklat bubuk nih, Kak RC. Jadi mungkin kalau untuk sasa lovers yang alergi coklat, di bahan cake-nya coklat bubuknya bisa diganti. Lalu untuk sausnya mungkin sasa lovers bisa ganti dengan yang lain gitu ya. Misalnya pakai whipping cream aja, terus bisa pakai campuran susu cair dan juga green tea bubuk, terus ditambahin maizena bisa juga nih, Kak. Oke. Bisa disesuaikan sesuai selera ya, Bu. Betul. Karena memang ini kita temanya coklat, jadi semua bahan yang kita pakai tuh ada coklatnya nih, Kak. Nah, ini sasa lovers ini udah putih dan juga udah mulai kaku. Ini aku mau nurunin kecepatannya pelan-pelan supaya adonannya nggak kaget. Oke. Nah, ini kalau adonan yang berjejak sama paruh burung tuh sama nggak sih, Kak Ruth? Iya, mirip ya, Kak ya. Kalau misalnya paruh burung nih biasanya di bagian whisk-nya atau di bagian alat pemutarnya ini dia itu membentuk paruh burung. Sementara kalau yang berjejak itu di bagian adonannya meninggalkan jejak-jejak pengocokan nih, Kak. Nah, ini warnanya udah berubah ya, Kak RC ya, dan dia juga udah mengembang. Ini aku mau langsung copotin aja karena kita mau langsung masuk ke tahap pengadukan menggunakan spatula. Oke, ada yang request nih, Kak Ruth. Bikin dessert box versi boba tea dong. Wah, boleh banget ya, ini sasa lovers ya, menarik banget. Semakin fancy ya, Bu. Semakin fancy. Nah, ini kalau udah kayak gini sasa lovers, aku mau mengayak tepung terigu, coklat bubuk, dan juga baking powder. Ini kita pakai setengah sendok teh aja. Oke. Wah, ini dari warga Instagram Hadil dari Lahat. Halo. Katanya nih. Mana nih? Makin banyak ya, Bun, ya absen nih. Wah, boleh juga sambil request-request ya nih sosial lover. Betul. Oke, ini dari Intanika, bikin yang dessert box layer kayak yang dijual Bittersweet itu dong. Wah, ini juga kita lagi bikin yang seperti itu nih, sasa lovers. Oke. Cuma rasanya yang coklat. Pokoknya ini coklat abis ya, coklat abis. Untuk pencinta coklat, coklat lovers ya. Ini cocok banget untuk kalian recook nih. Bener. Oke, Kak Ruth dari Bunda Yusri. Tadi yang dikocok apa aja ya, Kak? Nah, ini tadi yang dikocok telur, gula, dan juga SP nih, Bunda. Nah, ini mau aku aduk aja. Lembut banget ya. Lembut nih, Kak. Nah, di sini juga aku udah mau siapin margarin dan juga coklat pasta. Nah, ternyata ini margarinnya tadi udah aku lelehin dan dia kembali beku nih, sasa lovers. Ini mau aku sambil lelehkan lagi ya. Boleh, Kak Ruth. Oke, absen lagi nih, Kak. Dari banyak ya, Bun.
dari Titin. Assalamualaikum Puspiptek Pagedangan, hadir kakak. Halo Pagedangan. Met. Dari Pagedangan. Oke, Messi yang Karus, salah tiga masih setia selalu. Halo, salah tiga. Oke, katanya cara buat BC gimana ya, Kak? BC apa nih, Kak? Buat BC. B, Kak. B. BC. BC. Mungkin boleh di... Boleh spill ya, BC ini BC apa ini nih, apa nih ya maksudnya, Bunda ya? Oke. Nah ini coklat dan susunya juga udah mulai larut nih ya Kak Ersi ya. Boleh. Kalau sudah larut, ini juga mau aku dinginkan. Mau aku angin-anginkan nih. Oke Kak Ruth, ini tadi coklat yang dipakai apa aja nih yang digunakan dalam pembuatan dessert kali ini? Nah tadi kita gunakan coklat bubuk, lalu kita juga menggunakan coklat masak pekat dan juga kita tadi menggunakan choco chip juga nih Sese Lover. Jadi emang serba coklat. Okay. Nah ini udah aku mau dinginkan atau angin-anginkan terlebih dahulu. Oke Bun, boleh ya langsung di recook nih untuk bikin dessert boxnya. Karena ini nyoklat abis juga bisa buat untuk jualan juga nih. Iya betul. Oke. Jualan di rumah enak nih ya. Benar. Iya ini ya, PO ya. Iya, sistem PO nih ya, pre-order. Oke. Oh, BC buttercream Kak Rut. Oh, pakai yang ditanya cara membuat buttercream. Benar. Nah. Buttercream Sese Lovers bisa mengaduk margarin sampai lembut terus ditambahin dengan susu kental manis atau gula halus nih Kak. Tapi dalam pembuatan dessert box kali ini kita nggak menggunakan buttercream nih Sese Lovers. Kita pakainya whipped cream. Whipped cream ya. Betul. Nah ini kita aduk aja sampai rata. Oke Kak Ruth, ini BTW Kak Ruth pakai whipped cream yang instan atau yang jadi nih Kak Ruth? Apa bikin Kak? Maaf. Maksudnya yang bikin atau yang instan ya? Betul. Nah aku tadi pakai yang bubuk nih Kak, jadi dikocok dulu dengan air es. Perbandingannya 1:2 ya. Oke. Satunya itu bubuk whipped creamnya, duanya itu air esnya nih Sese Lovers. Nah ini kalau udah rata seperti ini tinggal kita masukin yang cair-cair yaitu coklat pastanya dan juga margarinnya. Oke. Oke, warga YouTube juga gak mau ketinggalan nih Kak. Absen dari Bunda Aurelia Rizky, hadir Padang. Halo Padang. Wah ini bisa aja nih kak Bunda Anida muji Kak Ruth cantik banget. Wah bisa. Bisa aja, yeah. Tapi dia di belakangnya ada modus nih Kak. Apa tuh? Kirimin aku coklat dong Kak buat hari Valentine. Oh awok gitu. Anjay, ini buat siapa nih ya Bu? Iya nih. Nah ini margarinnya udah meleleh, mau aku angkat aja. Oke Kak Ruth, absen lagi ya. Boleh Kak. Dari Bunda Kori, Kebon Jeruk hadir. Halo Kebon Jeruk. Katanya Kak Ruth, kenapa sih Kak kalau kek coklat harus pakai baking powder? Nah biar dia mengembang nih ya Kak ya. Karena coklat bubuk itu biasanya menambah keknya jadi lebih berat nih Kak. Oke. Jadi emang wajib pakai baking powder ya Kak? Baking powder. Nah ini kalau margarinnya sudah meleleh, kita bisa masukin sedikit demi sedikit nih Kak. Oke. Kalau langsung dituangin semuanya gimana? Kenapa nih? Nah, aku karena pengennya rata mengaduknya dan lebih mudah, jadi aku tuanginnya sedikit-sedikit dulu nih Kak. Oke. Oke, mungkin ini Sese Lovers yang mau tebak-tebakan atau nanya seputar tips bikin
cake atau betul. Request boleh banget ya. Boleh banget sasarofer. Langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, Karut, katanya nih whipped creamnya diganti sama merek fondan, bisa nggak Karut? Bisa banget Kak, sesuai bisa. Yang Sasa Lovers punya aja nih di rumah, ada fondan atau haan ya, atau punya yang whipped cream itu yang krim langsung, yang cair juga bisa nih Kak, tinggal dikocok aja. Ya. Oke, ini terakhir. Nah Karut, ada yang juga yang nanya nih. Katanya aku kalau bikin dessert box kalau pakai crumbs kelapa kering serut, ya. Iya, kelapa kering itu perlu disangrai dulu enggak sih? Nah, itu bisa langsung pakai nih Kak. Oh, bisa langsung pakai ya. Itu memang kelapa kayak kelapa sintetis instan gitu ya, bisa langsung dipakai nih Sasa Lovers. Bisa langsung ya. Oke. Nah ini kalau udah teraduk dan tercampur rata seperti ini, Sasa Lovers bisa menyiapkan loyang ukuran 22 x 22 x 3 cm. Nah ini udah aku olesin margarin dan juga udah aku pakaikan kertas roti. Jadi mau langsung aman. Aku tuang aja adonannya. Oke. Ini dipanggang berapa lama nih Karut? Ini dipanggang 20 menit nih Kak. Oke. Tapi bisa gak sih Karut ini kalau cake-nya itu diganti sama brownies? Boleh juga Kak. Oh, lebih coklat banget nih. Pastinya ya Bu. Bisa diganti Kak. Atau mungkin Sasa Lovers ada yang punya resep cake-nya itu dikukus juga bisa nih Kak. Oke. Oke, tapi kalau ini base-nya ganti pandan gitu bisa ya Karut? Bisa juga Kak Ersi. Berarti coklat bubuknya dihilangkan, lalu pasta coklatnya diganti pasta pandan. Karut. Iya. Oh, jadi puff pastry-nya dipanggang terlebih dahulu ya Kak ya, baru dijadikan bahan layering. Menarik juga nih Kak, bisa dicoba atau bisa ditampung nih untuk tim sajian sedap dan dibuatkan resepnya untuk Sasa Lovers. Nah ini aku mau ratakan aja. Ini nampaknya lembut banget nih ya Karut cake-nya. Ini di ovennya suhu berapa nih Karut? Nah ini kita pakai suhu 190 derajat Kak, selama 20 menit. 20 menit aja. Oke. Nah Karut, ini tuh tadi ada yang telat nih Karut, bisa gak sih whipped creamnya dicampur dengan coklat masak? Bisa banget nih Kak, jadinya diplomat gitu ya Kak. Bisa banget Bun. Bisa banget nih Sasa Lovers. Oke, perbandingannya berapa Karut kalau pakai coklat masak? Nah, jadi Sasa Lovers kocok dulu krim kocoknya sampai berbentuk whipped cream seperti ini. Lalu misalnya Sasa Lovers ini menggunakan 150 gram whipped cream. Sasa Lovers bisa tambahkan 100 gram coklat leleh, 75 gram sampai 100 gram coklat leleh nih Sasa Lovers. Oke, ini udah aku ratakan. Sekarang mau aku langsung panggang aja nih Kak. Oke. Di sini ovennya udah aku panaskan. Jadi tinggal aku masukkan dan aku setting 25 menit. 20 menit.
Oke. Kalau misalnya nunggu 20 menit kelamaan ya kayak sih ya. Jadi aku udah ada yang udah jadi. Wow. Nih. Mau langsung aku potong-potong dan aku susun aja, susun. Kak. Susun. Ini kira-kira berapa lapis sih Karut? Ini kita hanya menggunakan cake-nya itu satu aja nih, Kak. Oh, oke. Jadi ini kita potong sesuai ukuran box-nya. Ini box-nya aku pakai 10 x 10 cm nih, sesuai. Ini kita bisa sesuaikan aja. Ini bisa diukur langsung dari toplesnya nih ya, Kak. Iya, benar. Ini kira-kira bisa jadi berapa toples, Karut? Ini kurang lebih bisa jadi 4 toples nih, Kak RC. Karena kita pakai cake-nya itu hanya satu lapisan seperti ini ya, cake-nya. Oke. Nah, ini cake-nya udah kupotong. Oke. Katanya nih, wih, bukan sulap, bukan sihir, Kak. Wih, daripada sosial lovers nunggu kelamaan ya kan. Nah, yang pertama aku lakuin, aku tuh mau letakkan di bawahnya itu si Coco Crunch-nya dan juga Choco Chip-nya. Coco Crunch-nya juga mau aku remah-remahkan dulu nih, Kak. Oke. Jadi di tiap gigitan itu nggak cuma lembut, tapi ada crunchy-crunchy-nya nih, Kak, dari si Coco Crunch. Jadi nggak ngebosenin gitu ya? Iya, benar. Oke. Wah. Renyah banget ya? Renyah ya? Renyah banget. Crunchy ya? Lalu yang kedua, udah tebak-tebakan gak nih? Nah, aku mau kasih juga nih, Kak, di sini ya, Choco Chip ya. Oke, siap. Wih, ini Choco Chip sama Coco Crunch-nya di sini ya, Kak? Iya, betul. Di bawah nih, Kak. Lalu aku mau ambil saus coklatnya dulu yang tadi lagi aku dinginkan. Oke. Oke, Karut. Ini tuh Coco Crunch-nya diganti rasa lain, kira-kira cocok gak ya, Kak? Boleh, Kak, sesuai selera aja kan di pasaran banyak sereal-sereal gitu atau apa ya yang biskuit-biskuit gitu dengan aneka rasa, Kak. Nah, ini sesuai lovers bisa sesuaikan aja dengan selera sesuai lovers. Betul. Nah, di sini aku mau siram coklatnya sedikit. Bentar, mungkin aku mau ambil sebentar. Nah, aku mau tuang kurang lebih setengah ladle sausnya di bagian bawahnya. Oke, Karut, ternyata ada yang salfok nih dari warga kursus masak. Dari Achandra, nanya dong, Bun, mixernya merek apa ya? Apanya, Kak? Mixer. Oh, mixernya yang selalu ditanya-tanyakan ya. Betul. Ini KitchenAid nih, Kak. Bener, KitchenAid ya, Bun. KitchenAid, ukurannya kalau nggak salah 8 liter ya. Nah, ini aku sekarang mau susun si atau masukin si cake-nya nih. Wow. Superb. Karena cake-nya sudah tebel, jadi cukup satu aja nih, Kak. Oke, ini tuh nggak bohong. Cake-nya wangi banget, Karut. Wis. Harum ya, Kak ya? Harum. Nah, ini bisa kita padatkan ya, social lovers. Ini sih kalau ngasih ke gebetan auto diterima, Karut. Waduh. Sekarang aku mau semprotkan krim kocoknya. Oke, Karut. Ya. Ini tuh kalau udah dijadi nih, terus disimpan, baiknya tuh simpan di kulkas atau di suhu ruang aja, Karut? Nah, bagusnya di kulkas nih, Kak. Supaya dia tetap menjaga kualitas coklat dan cake-nya. Selain itu juga pastinya lebih nikmat kalau disantap ketika dingin. Betul.
Apalagi ada whipped creamnya enakan tuh dingin gitu ya, Kak. Benar. Oke, dari Bunda Novi, dengan resep yang sama bisa dikukus juga, Kak? Nah, enggak, Kak. Ini resepnya itu khusus dipanggang ya, Kak. Kalau dikukus itu beda resep lagi nih, Sasar Lover. Udah seperti ini, sekarang mau aku siram coklat lagi nih, Kak. Ini yang bikin prima donanya di sausnya nih ya, Kak Ru. Betul. Wah, ini kayaknya tim Sase Lovers nih juga pada udah pada ngiler nih, Kak Ru. Udah pada lemes nih, aku mau absen lagi nih. Mana suaranya nih tim saja sedang? Masih semangat ya. Iya, masih semangat. Ini pada mau pulang buru-buru mau beliin coklat nanti nih, Kak Ru. Buat siapa nih, Kak? Buat kesayangan. Oh, buat kesayangan. Oke, yang terakhir sekarang aku mau semprotkan coklat glaze nih, Kak. Jadi ini ada saus coklatnya dan juga ada glaze-nya ya, Kak Ru. Betul. Ini kalau boleh tahu glaze-nya merek apa nih, Kak Ru? Ini merek apa nih, Kang Reno? Glaze-nya merek Colata. Oh, wow. Merek Colata nih, Sasa Lovers. Oke. Ngomong-ngomong Colata nih, tebak-tebakan nih. Apa tuh? Penjual. Penjual. Iya. Yeah. Penjual apa yang selalu happy? Happy Asmara. Pokoknya selalu bahagia. Apa ya? Tukang jajanan SD? Ya, penjual apa ya? Salah. Nyerah. Nyerah, jawabannya adalah tukang penjual betul. Kenapa tuh? Dia selalu musikan terus, tanya jalan. Iya. Iya. Kenapa? Kenapa? Kenapa Kang Reno coba diulang? Karena kenapa tukang getuk? Karena kenapa tukang getuk? Kalau nyetel musik terus. Oh, oke, okay, siap. Musiknya dangdut aja. Oh, iya. Iya, iya, iya. Baik, 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 baik. Oke. Okay. Karut enggak usah. Ayo dong, ketawanya dong, Kak RC. Tolong ketawa. Jangan respect dong. Ketawa respect dong, Kak. Aduh. Nah, ini di atasnya mau aku taburin. Wah, kokokrans lagi. Kalau udah dikasih kokokrans sih udah pasti ini nih, inceran sekecil ya, Kak Arut. Bener. Siapa yang enggak suka sih ya, Kak, kokokrans ya? Yang udah gede juga suka banget. Betul. Oke, Kak Arut, itu dia CC-nya dilelehkan ya, Kak? Iya, itu dilelehkan Sasa Lovers, dicampur dan dimasak dengan susunya. Susu cair ya tadi. Oke. Nah, ini udah jadi deh. Udah jadi ya, Sasa Lovers. Aku mau hias. Karena ini nggak mau aku tutup ya. Aku mau terbuka aja nih. Ini kalau dibeli satunya bisa 75.000, Kak, tapi kalau bikin dapat 75.000 itu dapat banyak ya, KFC. Bener, ya. Dapat 4 porsi aja, Kak Ruth. Betul. Wah, ini mantuliti. Oke, udah jadi nih, Kak. Oke, terakhir, Kak Ruth. Apa tuh? Ada pertanyaan katanya, kalau kayak seperti ini tahannya berapa lama sih? Nah, untuk kek-kek seperti ini yang udah diberikan topping dan lain-lain ya, Sasa Lovers, tahannya itu di lemari pendingin kurang lebih 4 hari ya, Sasa Lovers. Dan juga kalau misalnya Sasa Lovers emang mau makan langsung dari dessert box-nya, disarankan Sasa Lovers tuh jangan sudah terkena mulut lalu diambil lagi kek-nya supaya dia lebih awet dan tahan lama, seperti itu. Apalagi nih, KRC? Udah nggak ada, Kak Ruth.